Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayah-Nya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ni kita akan mendengar sedikit sebanyak peringatan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum saya meneruskan kuliah pada malam ni, eloklah saya ta'arufkan dulu diri saya. Ahukum fil Islam, Muhammad Nazmi bin Abdul Karim, berasal daripada Kampung Baru KL, sekarang duduk di TTDI Jaya Shah Alam, belajar dekat Malaysia lah dulu, ya, yeah, daripada tahun 82 sampai 89 di Malaysia, di Kemaman Terengganu, kemudian sambung di Syria sampai tahun 1998, kemudian sambung di Al-Azhar dan pulang ke Malaysia dan menjadi pendakwah bebas ataupun bebas berdakwah. Pendakwah bebas ni zaman kerajaan Majapahit dulu, tuan-tuan. Tapi bila kita dah menang, dia jadi bebas berdakwah, macam tu. Walaupun sebenarnya tak berapa nak bebas lagi, sehinggalah kita menang Putrajaya insya-Allah. Amin. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan mendengar sedikit sebanyak tafsiran surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Surah ini kita biasa baca dalam Al-Quran, diberi nama sebagai surah Zalzalah. Zalzalah dengan makna gempa bumi yang dahsyat. Untuk makluman kita bersama, dalam Al-Quran ini dia ada dua kategori secara umumnya, Makiyyatun wa Madaniyyatun, ya, surah yang diturunkan di Makkah dan surah yang diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah. Kebanyakan surah yang diturunkan di Makkah menceritakan tentang kebenaran berlakunya hari akhirat, macam surah yang saya bacakan tadi, seperti surah Amma yatasa'alun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Itu berkenaan dengan hari akhirat, maka surah ini diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Juga surah-surah yang menceritakan tentang kebenaran azab kubur, ia kebenaran kematian, seperti surah Al-Hakumut Takathur hatta zurtumul maqabir, seperti surah Wan-Nazi'ati Gharqa Wan-Nashitati Nashta Was-Sabihati Sabhan ila akhiriha. Surah yang menceritakan tentang hari akhirat, tentang syurga, tentang neraka, tentang akidah, tentang akhlak, tentang kisah umat-umat yang terdahulu. Seperti Allah berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad wa fir'auna zil autad alladhina taghaw fil bilad. Surah yang menceritakan tentang kisah umat-umat yang terdahulu juga dikategorikan surah Makiyyatun, diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Seperti surah Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal-yawmil maw'ud wa syahidun wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Itu diturunkan di Makkah. Jadi surah Makkah ni, tuan-tuan, dia banyak cerita pasal hari akhirat, syurga neraka, kebenaran azab kubur, pedoman kisah umat-umat yang terdahulu, ya, kebenaran dakwah para nabi dan rasul. Itu kategorinya Makiyyatun. Manakala surah-surah yang menceritakan tentang masalah akidah, masalah hukum hakam, ya, hukum berkaitan dengan sembahyang, puasa, zakat, haji, pengharaman arak, pengharaman judi, pengharaman berhala dan sebagainya, itu semua diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah,
setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kuasa pemerintahan. Maka diturunkan surah-surah ayat-ayat yang berkaitan dengan perundangan. Masa dekat Mekah tak turun lagi. Bab hudud ni tak turun lagi dekat Mekah sebab Nabi tidak ada kuasa. Tetapi bila Nabi SAW dah ada kuasa, barulah diturunkan surah ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan perundangan Islam ataupun kenegaraan. Kembali kepada surah Al-Zalzalah tadi. Allah berfirman, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Apabila digoncangkan bumi dengan goncangan yang kuat. Disebutkan dalam ayat ini Allah guna perkataan zulzila, mabdi lil majhul. Bumi ini digoncang dengan kuasa yang amat kuat. Kita kalau contoh air ni kan digoncang, kalau dia bergoncang sini, kalau ada gegaran tak kuat sangat. Tapi zulzila macam ni, kalau letak ikan boleh sewel ikan tu tuan-tuan. Mana goncangan yang kuat. Zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan segala isi perutnya. Wa qala al insanu ma laha. Maka berkatalah manusia, apa yang berlaku? Yauma idzin, pada hari tersebut, tuhadithu akhbaraha, bumi akan menceritakan segala kisah yang pernah berlaku ketika manusia hidup dalam bumi ini. Bi anna rabbaka awhalaha, apabila Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada bumi, berfirman kepada bumi, ya ard, wahai bumi, tahaddathi, bercakaplah engkau, maka bumi akan bercakap, bercerita apa yang pernah manusia buat atas bumi satu ketika dahulu. Tuan-tuan semua, perkara ini berlaku apabila kiamat, berlakunya kiamat. Jadi kita sedia maklum bila kita mati belaka besok tuan-tuan ya. Saya mati, tuan-tuan mati belaka. Bila kita mati, antara berlakunya kiamat, antara berlakunya kiamat dan kebangkitan semula, Allah rehatkan bumi ini selama 40 tahun. Dan kita sedia maklum, bila orang mati kan, kematian itu dipanggil kiamat yang kecil, qiyamatus sughra. Kematian manusia itu dipanggil qiyamatus sughra, kiamat yang kecil. Bila kita masuk dalam bumi ini, tuan-tuan sedia maklum, ya Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sabil khiyat. Allah kata, sesungguhnya orang yang kufur dan sombong kepada ayat-ayat kami, la tuftahu lahum abwabus sama', tidak akan dibuka bagi mereka pintu langit. Jadi ada dua penafsiran dalam ayat ini. Yang pertama, ulama kata orang yang sombong, yang kafir tu kufur reject lah. Tapi ada juga yang pesan orang Islam yang sombong, Allah kata apa? La tufatahu lahum abwabus sama, tidak dibuka bagi mereka pintu langit. Maksudnya kalau diorang berdoa, Allah tak terima doa mereka. Sebab tu tuan-tuan, kita cerita pasal berdoa ni dalam perjuangan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku perang Badar. Sebelum berlaku perang Badar, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, Allahumma in tuhlik hadhil isabah falam tu'bad abadan. Nabi kata, ya Allah, kalau engkau hancurkan kumpulan ini, kumpulan Islam dalam perang Badar, ya Allah, kalau engkau hancurkan kumpulan Islam ini, falam tu'bad abadan, engkau takkan disembah buat selama-lamanya. Nabi berdoa pada Allah, minta Allah berikan kemenangan kepada Islam. Di waktu yang sama, kalau kita baca sejarah, Abu Jahal pun berdoa juga rupanya tuan-tuan. Ibaratnya kalau kita buat sembahyang hajat, puak-puak dia pun sembahyang hajat juga. Dia ada kan? Apa doa Abu Jahal? Allahumma innahu kana aqta'u lirrahmi fa'anhidhu lhudad. Dia kata, ya Allah, Muhammad ini orang yang memutuskan silaturrahim, pemecah belah masyarakat. Dia kata macam tu. Fa'anhidhu lhudad, maka kau kalahkan Muhammad di besok, ya Allah, dalam perang Badar. Berdoa juga rupanya mangkuk ayun ni tuan-tuan. Tapi Allah kata, la tufattahu lahum abwabus sama',
doa mereka takkan sampai ke langit. Begitulah orang yang menentang Islam, insya-Allah doa mereka tidak akan sampai ke langit, insya-Allah. Amin. Amin. Jadi itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, maksud la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibuka bagi mereka pintu langit. Bermaksud apabila mereka mati. Nabi SAW sebut dalam sebab, bukan sebab nuzulah, antara riwayat yang menafsirkan ayat tadi ni, Nabi kata bila manusia ni mati tuan-tuan, dia akan ada dua jenis manusia. Yang pertama, manusia yang jahat. Ya, kita ambil yang baik dululah tuan-tuan, yang jahat kemudian. Ambil yang baik dulu. Manusia yang baik bila mati, saya bila sebut manusia yang baik mati ni, ramai orang-orang baik. Antaranya, bukan aku nak puji pak mentua aku, tapi pak mentua saya baru meninggal tuan-tuan, Tuan Guru Haji Muhammad Zawawi, Tok Guru Pondok dekat Kemaman. Dia pak mentua saya lah. Dia masa sakit, lama dia sakit, nampak cengkung, sakit, darah tinggi, kencing manis, standard lah. Penyakit ulama-ulama tu standard lah tuan-tuan. Dia sebenarnya ulama-ulama ni dia sakit pasal anak murid dia tuan-tuan. Sebab lepas kuliah dia bagi makan, padahal dia nak suruh Tok Guru mati cepat sebenarnya. Jadi masa dia sakit nampak lah muka dia sakit kan. Tapi bila kami pergi ziarah jenazah dia baru 2 hari lepas meninggal, anda tengok anda terperanjat. Orang rumah anda terperanjat, semua terperanjat pasal muka dia jadi muda. Masa sakit nampak, nampak tu lah, nampak uzur muka dia tu. Tapi bila kita pergi tengok bawah ni jadi muda balik. Aku kata macam mana pak mentua aku ni. Sebelum dia meninggal saya bermimpi dia berkahwin dengan anak dara tuan-tuan. Aku tak puas hati dalam mimpi tu. Aku kata kok mana pula pak mentua aku yang uzur boleh kahwin dengan anak dara. Aku kan. Jadi insyaAllah tu tanda-tanda yang baik lah, insyaAllah. Amin. Amin. Yeah. Ialah orang yang alim. Jadi dua pupu dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi, mempunyai ribuan anak murid. Yang paling cap ayam aku lah. Haa tu kan. Haa tu yang cap ayam, yang cap kelapa, kelapa laut Afrika belum lagi bang. Ya. Ala kulli hal, orang yang beriman yang mati ni, Nabi SAW sebut dalam hadis, InsyaAllah kita semua termasuk di kalangan orang-orang yang beriman, InsyaAllah. Amin. Bila kita nak mati ni tuan-tuan, malaikat akan turun, dia akan duduk dekat belah kepala kita. Dan kita ni melihat ribuan malaikat akan turun waktu kita nak mati. Orang lain tak nampak, orang lain duduk tepi kita, duduk makan biskut Mary lah, baca Yasin lah, apa-apa, semua kan bersembang, mengumpat, ada macam-macam lah kat situ. Tapi kita ni nampak ribuan malaikat turun belakang. Bila malaikat tu turun, dia akan cabut nyawa kita. Dia kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu dirji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai diri yang baik, kembalilah engkau kepada Tuhan kau dalam keadaan kau redha dan kau diredai. Keluarlah. Maka roh orang yang beriman ini akan keluar dengan mudah daripada ubun-ubun kepalanya. Sebab tu Nabi SAW kata dalam hadis, semua orang yang mati matanya terangkat belaka ke atas. Sebab apa? Dia sedang melihat kehebatan, kecantikan Mi'raj Allah Subhanahu Wa Taala. Mi'raj yang Nabi naik pada malam Al-Isra'u wal Mi'raj. Al-Mi'raj dengan makna ismu Allah, bis'an, tempat naik. Nabi kata semua orang akan tengok bila dia nak mati besok. Jadi kita semua akan tengok bagaimana cantiknya Mi'raj Allah. Sebab tu mata orang mati semua ke atas belaka. Tapi lepas pada tu dia matilah, dia tak ada cerita lah. Eh, lawak gila lah. Dia tak cerita. Dia dah mati. Habis lah. Kan? Jadi dia akan lihat Mi'raj. Bila roh dia keluar, Nabi SAW sebut akan keluar bersama-sama dengan roh ini bau yang amat wangi. Semerbak harum baunya. Wangi sangat. Seluruh malaikat akan tertanya-tanya, apakah bau yang amat wangi ini? Saya teringat bila saya cium jenazah pak mentua saya tu. Orang mati dia ada bau tau. Kalau dah mati 2-3 jam dia ada bau lah, bau-bau, bau matilah. Tapi saya cium bau dia tu macam bau-bau orang hidup. Macam mana bau kulit orang hidup,
macam itulah bau dia. Jadi malaikat berkata, mahadhi raihah, apakah bau yang amat wangi ini? Mahadhi raihatu tayyibah, bau apa wangi ini? Malaikat kata. Lalu disebutkan nama si mati ini dengan sebaik-baik nama ketika mana dia hidup atas dunia dahulu. Disebutkan nama dia. Kalau orang di masa atas dunia dulu orang yang baik, istiqamah, rajin berjemaah, sembahyang, rajin baca Al-Quran, rajin berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak menginfakkan hartanya fi sabilillah, orang yang ikhlas, yang buat kerja hanya kerana Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukura, tidak mengharapkan balasan pujian dan sebagainya, maka disebutkan sebaik-baik nama ketika di atas dunia. Malaikat akan sebut nama dia, orang puji belaka ke dia, wangi, seronok. Dibawa roh ini sampai kepada langit yang pertama. Ketika sampai di langit yang pertama, malaikat akan minta izin kepada malaikat yang jaga langit pertama ni. Wahai malaikat, izinkan aku membawa roh ini kepada langit yang seterusnya. Lalu dibuka langit yang pertama. Naiklah yang kedua, dibuka ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sehinggalah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula kau fikir, oh, Allah tingkat ke-8 tu punya ustaz. Ha, jangan. Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak menyerupai makhluk, tidak bertempat, ya, tidak menyerupai kita. Mukhalafatuhu lil hawadis, bercanggah Allah ini dengan perkara yang baru. Allah tidak bertempat. Wallahu a'lam. Bila Allah Taala ruh ini dibawa bertemu Allah, Allah kata apa? Wahai malaikat, kembalikan balik roh ini ke bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada bumi aku ciptakan dia, kepada bumi aku matikan dia, dan daripada bumi aku akan hidupkan balik dia. Maka roh ini akan turun balik semula masuk ke dalam jasad si mati. Maka Nabi SAW menyambung cerita, kalau orang yang mati itu beriman, dia akan seronok dan minta supaya disegerakan ke kubur. Dia akan bercakap, cuma kita je tak dengar bangun. Kalau kita berdengar, tak ada orang nak hantar mayat ke kubur, lari belaka. Yang dia akan kata, cepat, hantar aku, cepat. Sampailah dekat kubur, kan? Kita pun masukkan dalam liang lahat. Cerita pasal masuk liang lahat ni pun satu benda juga. Maka ketika digalilah kubur pak mentua saya tu, tuan-tuan, kawasan tu kawasan tanah gambut tau. Kawasan Kemaman, kawasan tanah perkuburan, tanah gambut. Di tanah, tanah liat dalam tu, becak-becak ada air. Biasanya memang ada air. Kita pergi korek kubur dekat Shah Alam yang kering kontang tu pun ada air. Ya, yeah? Kalau dah tinggi, setinggi manusia berdiri, memang ada air punya lah. Tapi Maha Suci Allah, bila dikorek kubur tu, setitik air pun tak ada. Tanah tu bila kita, saya kebumikan, saya turunkan tanah, tanah tu terasa lembap tau, macam basah, tapi tak ada air. Wallahu alam, harap-harap itu tanda-tanda yang baik bagi almarhum, insyaAllah. Amin. Sebab saya menganjur kitab ni, tuan-tuan, semua kitab ni yang berlambat-lambat dekat rumah tu, aku yang ambil. Bukan curi, ya, aku ambil, kan? Ni antara contoh anak murid yang mengaji berkat ni. Kau jangan main-main dengan aku, eh. Orang lain dapat ilmu aja, aku dapat ilmu dengan anak dia, sila aku dapat. Kau tahu tak? Sajalah, ya, tuan-tuan. Alah kulihal, hati saya seronok bukan apa, sebab saya boleh menyambung ilmu yang dia tinggalkan, kitab-kitab yang dia wariskan kepada kami. Okeylah, tuan-tuan. Jadi bila mati je manusia masuk, kita pun sedia maklumlah, ya, ada talqin dan sebagainya. Cuba kadang-kadang ada benda yang dalam talqin ni kadang aku pun nak suka dengar. Yang imam sedap baca tu. Dia kata contohlah, wahai Qasim bin Sulaiman, apabila datang kepada kamu dua orang malaikat Munkar wa Nakir, maka janganlah kamu takut kepada dia. Dia merupakan hamba Allah seperti kamu juga. Oi imam, sedaplah cakap mam. Oi, cuba kau masuk tengok. Eh, jangan takut. Kau tak tengok macam mana rupa dia. Nama dia pun dah dahsyat, kau tahu tak? Munkarun wa Nakirun. Munkar ni benda tak elok.
Kita biasa kata kan, kita mesti mencegah perkara-perkara yang mungkar. Perkara-mungkar ni benda tak elok. Malaikat ni Allah cipta khusus untuk jaga dalam lubang kubur. Rupa dia geri gila, kau tahu tak? Dahsyat rupa dia. Macam mana rupa dia aku pun tak tahu. Cukuplah nama dia mungkar, benda yang diingkari. Wanakir, samalah 2x5. Walaupun ada ulama' yang sebut orang yang beriman yang interview dalam kubur bernama Bashirun wa Mubashirun, yang membawa khabar gembira. Maka ditanyalah 4 soalan kubur yang dah bocor dengan jawapan-jawapannya sekali. Bila masuk dalam kubur, Nabi SAW kata semua orang akan menerima himpitan kubur. Semua kena, tak ada orang yang lepas. Cuma beza, kalau orang tu orang beriman, orang yang soleh, orang yang baik, yang mukmin, apa ni, tanah akan himpit dengan himpitan yang perlahan, kemudian dilepas balik. Ulama tafsir cerita bumi himpit kenapa? Sebab bumi ni rindu kepada orang yang beriman. Selama ni orang beriman ni hanya lalu ataupun berjalan di atas muka bumi, pergi sembahyang, pergi berjuang, pergi pasang bendera. Bendera bulan lah, bendera satu lagi tak ada. Yeah. Pergi jaga pos, pergi buat kerja Islam, pergi buat kerja Islam. Maka bumi ni sayang kepada dia. Dia kata, aku sayang dekat engkau, aku rindu pada engkau, aku nak peluk engkau. Sebab apa? Sebab kau jaga Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bumi dia akan peluk dia, dia lepas balik. Bunyilah kot tu lah, kerak-kerak-kerak macam tu, tuan-tuan. Macam kita peluk orang pergi haji lah, kan? Member kita, kita pergi hantar dekat airport KLIA, kan? Ji, jangan lupa je doakan Nana Ji. Okey, insyaAllah kita peluk dia, peluk. Tak kuat sangat, biasa-biasa je. Dia balik tu nanti tu. Dia balik, oh, sampai dah. Kita pun, Assalamualaikum Ji, Allah. Selama tak jumpa, peluk, kerak-kerak bunyi. Dia bunyi, dia peluk kuat tu pasal apa kau tu? Pasal lagi tu bawa beg banyak, tuan-tuan. Dia ada barang-barang berharga dalam beg dia tu. Itu yang kita nak sebenarnya. Sebab tu kita peluk kuat tu. Bukan ikhlas sangat pun. Dia nak belasah al-kurma, al-tamar, al-apa je lah. Jadi bumi ni peluk, dia rindu, dia lepas. Maka datanglah malaikat. Ada riwayat sebut sebelum datang malaikat, akan muncul satu makhluk yang amat cantik, handsome rupanya, wangi baunya. Kita ni seorang-seorang dalam kubur, takut. Sekali tengok ada member lah pula. Handsome je dia ni. Kita kata, man anta, kau siapa? Dia kata apa? Ana amalukal khairul ladhi fa'altahu fi dunya. Akulah amalan baik yang kau buat masa atas dunia dulu. Akulah sembahyang kau, akulah puasa kau, akulah zakat kau, akulah baca Al-Quran yang kau pernah baca dulu, akulah perjuangan yang kau hidupkan dahulu, akulah sedekah kau, akulah qiyamul lail, akulah. Kita pun dah seronok. Datanglah malaikat munkarun wa nakir, dudukkan kita. Dia kata, arfiq bihi. Arfiq ni makna apa? Berlembut dengan orang ni. Dudukkan kita, dia akan tanya, marrabbuka. Bila dia kata marrabbuka, orang yang beriman, Nabi SAW kata, akan menjawab dengan lidah yang fasih, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Nak sebut ni bang, bukan boleh main hafal, kau tahu tak? Hafal marrabbuka, Allahu Rabbi, marrabbuka. Tak jadi bang oi. Dia kena kau beriman betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kau boleh main sebut, lepas tu kau ngapal, lepas tu, tak. Hidup kau macam mana, cara perjuangan kau macam mana, hati kau ikhlas ke tidak, itu yang boleh menyebabkan kau menjawab soalan dalam kubur tu. Allahu Rabbi. Okay. Madi duka, apa agama kau? Malaikat tanya. Dia akan kata, al-Islamu dini, Islam agamaku. Malaikat takkan tanya apa bangsa kau? Kau Jawa ke? Kau Banjar ke? Kau Melayu ke? Kau Negro ke? Malaikat tak tanya. Bangsa tidak ada nilai di sisi Allah. Walaupun sebesar kuman, bangsa tidak ada nilai, tuan-tuan. Yang memuliakan kau apa dia? Al-Islam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu.
aku jadikan kamu berbilang bangsa. Tujuan dia apa? Untuk kau saling action ke kau berbangga dengan bangsa kau ke? Tak. Melayu ni takkan mulia sampai hari akhirat. Takkan mulia Melayu ni. Kecuali yang muliakan dia ialah Islam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak, lita'arafu, untuk kau saling kenal mengenali. Oh, ni Melayu. Ini West Mangan, dia kata. West Mangan, West Gompol, West Gencret. Oh, Jawa lah ni. Ah, Jawa. Ikam-ikam hendak ke mana ikam? Kada edak kau kada tahak kok, dia kata. Oh, ni Banjar, ni Banjar. Waang tak dapat dia nak nolong ah. Oh, ni Minangkabau. Ah, ni anilah habau, ah, macam itulah. Untuk kau kenal eh. Untuk kau action. Amar gecha ada beri jual jual be. Oh, ni India mari. Ini mapiko laila ting tong ting tau Cina. Oh, tu je. Allah kata lita'arafu, untuk kau kenal je. Bukan suruh kau berbangga-bangga tak. Habis siapa yang sepatutnya berbangga? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, atqakum lillahi, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dinuka? Al-Islamu dini. Islam agamaku. Soalan ketiga. Man hadzal rajul? Siapa lelaki ini? Saya tak tahu macam mana gambarannya, tetapi itu soalannya. Man hadzal rajul? Mungkin malaikat buat gambar, wallahu alam. Dia akan tanya kepada kita, man hadzal rajulu? Siapakah lelaki ini? Orang yang beriman akan menjawab, hadza Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Soalan yang akhir, kaifa arafta hadzal rajula? Bagaimana kau kenal lelaki ini? Orang yang beriman akan jawab, araftuhu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku kenal dia melalui Al-Quran yang aku baca dan hadis yang aku baca. Aku kenal dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah cukup. Malaikat ni tak ada soalan syarah-syarah, cara panjang-panjang, tak ada. Dia nak kau jawab, ya, yeah, no, ya, yeah, gitu je. Habis empat soalan kau jawab, apa kata malaikat? Unzur ila amamika. Lihat di hadapan kau. Lalu tuan-tuan, dibukalah di hadapan kita, insya-Allah, pemandangan yang amat cantik. Ada air terjun, ada swimming pool. Yang paling best ada AWEX lagi. Kau tahu? AWEX cun gila. Hai cik yang manis. Teng teng. Teng teng lesung pipitmu di pipi. Teng teng. Teng teng. Hai cik adik. Ha, contohlah kan. Lawa gila, cun gila kan. Kita pun seronok tengok tempat tu cantik. Ada bunga-bunga, ada rama-rama. Rama-rama. Terbang bebas, terbang bebas di udara. Tapi tak adalah lagu Ella dalam kubur tu bang oi. Apa kata malaikat? Hadza maq'aduka fil jannah. Inilah tempat tinggal kau dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila kau dah tengok syurga, kau pun dah seronok, apa kau cakap? Ya Allah, cepatkan kiamat ya Allah. Cepatkan kiamat untuk aku masuk ke situ. Malaikat kata sabar. Abang sabar, abang sabar, abang. Malaikat kata nam naumatal arus. Tidurlah kau sebagaimana tidurnya pengantin baru. Kita pun tidur. Kan? Saya pernah cerita kisah ni lama dululah dekat masa tu saya duduk Kemaman. Masa kuliah Musliman. Malaikat kata tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Anda tanya dekat makcik-makcik tu. Ah, macam makcik, ingat lagi tak? Tidur pengantin baru macam mana? Malam pertama, best ke tidak? Makcik kata, tak best pau. Kenapa? Kena kacau sokmo, dia kata. Kena kacau sokmo, dia kata malam tu. Memanglah kena kacau makcik kan. Lepas tu behat tidur. Behat, dia kata. Kan, nak kabur je. Sampai macam tu Nabi kata, tidur orang dalam kubur ni macam tidur pengantin baru. Ha, yang tak kahwin lagi, senyap tu dah, jangan cakap banyak. Yang dah kahwin macam aku, kan tahulah macam mana kebestannya tidur malam pertama. Aku kabur, tidur gila. Tidurlah kita. Direhatkan hatta taqu basaah, sehingga berlakunya hari kiamat.
Itu orang yang beriman. InsyaAllah kita semua dapat, insyaAllah. Amin. Ammal ladhi min ammal kafiru wal fasiqu wal munafiqu. Ada pun orang kafir, orang fasik, orang munafik. Apa cerita? Bila dia mati, macam tadi juga malaikat turun. Dan ketika itulah malaikat nak cabut nyawa dia. Maka roh orang yang tak beriman, yang jahat, yang fasik, yang munafik, yang kufur ini, rohnya tak nak keluar. Dia tahu kalau dia keluar, memang nahas dia. Tak nak keluar. Lalu roh ni lari. Menyuruh dekat celah ketiak, dekat peha, dekat kaki. Malaikat Nabi kata, macam mana dicabut roh ini? Seperti besi panas ditusuk dalam kepala manusia, dan roh itu akan melekat dekat besi ini. Pup, melekat. Dan ditarik keluar. Bila ditarik keluar roh, mayat ni bergelupur penuh kesakitan. Allah Ta'ala saja maha mengetahui. Keluar bersama dengan roh ini bau yang amat busuk. Busuk baunya. Seluruh malaikat akan maki hamun. Bau apa ni? Wah, busuk, natang, bewap, natang apa, mapuh ni, dia kata. Tapi malaikat tak cakap tengah dulu lah bang, oi. Malaikat cakap bahasa dia. Bau apa ni? Ha, sebab tu kita ni, kita Melayu pelik. Kalau pergi ziarah orang mati, bau wangi. Kau ada bau tak? Kau ada bau tak? Eh, pasal bau wangi lah. Eleh, tak apa-apa lah. Kalau bau wangi, orang baik lah. Pepayah sangat kau nak faham. Ni tak, bau wangi. Aku takut lah, aku suspend lah. Mengembang bulu roma. Alah, bingai betul lah kau ni. Orang beriman bau wangi, oi. Kalau bau busuk, ni bau wang tak apa-apa nak baik. Waliyah, azubillah. Ya? Yeah? Kalau tuan-tuan pernah mandikan jenazah yang agak lama ataupun yang lepas operation, dia punya bau Allahu Akbar walillahil hamd, busuk syek, busuk sungguh. Bau manusia ni lebih busuk daripada bau bangkai tikus, kau tahu tak? Sebab apa? Sebab tikus tak makan rasuah, tahu. Tikus tak makan riba. Ya, tikus tak makan duit haram. Tikus tak pau orang. Tikus tak ada. Tikus dia makan friskis saja, kau tahu tak? Dia makan makanan dia lah. Dia rembat apa, ikan kat dapur je. Tapi perut manusia macam-macam ada. Sebab tu kalau dia punya, kalau dia dah mati, bau dia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakit kepala, kau tahu tak? Jadi tuan-tuan, bila keluar bau ni busuk, malaikat pakat maki belaka. Mahazir ra'ihatul kariha. Bau apa busuk ni? Natang sungguh. Busuk ni. Lalu disebutkan nama si mati ini dengan seburuk-buruk nama ketika dia hidup atas dunia dulu. Orang sebutlah, dia ni jahat. Sembayang tak pernah, tutup aurat tak pernah. Orang pergi dengan ciamar, dia lepak kedai mama, isap rokok. Kaki karaoke, istiqomah karaoke. Kalau orang sembayang soft depan, dia karaoke soft depan. Lawan Islam, tak mengaji, tak pernah baca utusan lawyer, tu je kerja dia. Waliyahzubillah, ya. Maka tuan-tuan, bau dia amat busuk. Waliyahzubillah. Bila bau busuk macam ni, dibawa roh nak naik ke langit. Pada peringkat pintu langit yang pertama, Allah kata apa? Dalam ayat yang kita bacakan tadi, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibuka bagi mereka pintu langit. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang pertama, diorang kalau berdoa, Allah tak makbulkan doa mereka. Yang kedua, kalau diorang mati, roh takkan melepasi langit yang pertama. Lalu Allah kata, humbankan dia ke bumi semula. Diturunkan ke bumi, masuklah ke dalam jasad orang yang mati tu. Macam tadi juga, kalau orang yang mati tu orang yang buat maksiat, sin, banyak buat dosa, dia kata apa? Kemana korang bawa aku? Jangan bawa aku, aku tak nak. Dia bercakap macam tu. Cuba kita je tak dengar. Kalau kita dengar abang, oi, tinggal keranda je, kita lari habis bersepah, kan? Maka Nabi SAW kata, kalau orang beriman yang soleh, cepat-cepat bawa. Kalau orang yang jahat, lambat-lambat gitu. Padam muka kau, padam muka. Kejap lagi kena lah kau. Tak, cepat juga, Nabi kata. Bawa cepat, supaya cepat kau tanam, kurang beban kau membawa jenazah orang yang jahat ni, Nabi kata. Lalu diletakkan dalam kubur. Datanglah malaikat sebelum itu,
dihimpit dengan himpitan bumi yang kuat. Nabi kata bila dihimpit, fatakhtalifu adla'uhu, lalu berceranggahlah dia punya tulang rusuk dia. Tulang rusuk kan macam ni, bila kena himpit jadi macam ni. Kita tak payahlah nak test bagaimana sakitnya, cukup kau ambil batang jari kau, cuba kau buat macam ni. Kan. Kalau boleh cecak kat sini canggihlah kau. Tak payah yang ini cukuplah, kan. Jadi tuan-tuan semua, ini diceritakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila macam tu, tiba-tiba datang satu makhluk yang amat busuk baunya, amat buruk rupanya. Mamat ni dah takut mati. Tengok-tengok ada makhluk buruk pula. Dia kata, "Man anta, kau siapa?" Apa kata makhluk ni? "Ana amaluka syarrul ladzi fa'altahu fid dunya." Akulah amalan jahat yang kau buat masa atas dunia dulu. Sembahyang tak pernah. Baca Quran tak pernah. Tak pernah berusaha nak baca Quran. Tak pernah usaha nak betulkan bacaan. Benda lain kau boleh fikir. Bisnes kau boleh buat, berniaga kau boleh buat, agama kau sambil lewa. Sumber rezeki kau haram masa atas dunia. Kerja kau fitnah orang, mengata kau orang, kau buat video lucah. Saya dipahamkan dekat bangi dah ada dah video lucah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajun. Ini tahun 2013 lah. Ini bukan zaman Majapahit punya zaman kau tak. Ini zaman orang ada school, orang cerdik. Islam tak ngajar kita buat kerja bodoh macam ni. Tapi ada orang buat benda macam ni. Nabi kata, "Man satara mu'minan satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Kau tutup aib orang beriman atas dunia, Allah akan tutup aib kau di dunia dan hari akhirat. Tapi kalau kau buka aib orang beriman, benda tu fitnah. Kan? Benda tu dah tak betul. Kau buat fitnah pula, kau aibkan orang. Nabi kata, kau takkan mati kecuali Allah akan buka aib kau dulu di atas dunia, dan akan dibuka kali kedua di hadapan Allah di padang mahsyar waliyazbillah. Atas dunia orang buka aib, bukan semua orang nampak, orang tertentu je nampak. Negeri tertentu saja nampak, kampung tertentu je nampak. Tapi bila dibuka aib dekat hari akhirat, satu dunia nampak aib kau, semua yang nampak akan maki habun orang tu dekat hari akhirat waliyazbillah. Janganlah buat kerja dahsyat ni, buat kerja bodoh ni tuan-tuan. Lalu malaikat tanya, datang munkar wa nakir, mar rabbuka. Soalan sama, orang baik pun sama, orang jahat pun sama juga, kafir pun sama, tak kafir pun sama juga soalan dia. Mar rabbuka. Nabi kata orang yang tak beriman, yang fasik, yang munafik, yang fajir ini, dia akan jawab, la adri. Dia kata macam tu, aku tak tahu. Dia kata, tak tahu. Ha, kena hempuk dengan malaikat. Kena hempuk dengan malaikat. Tak tahu. Masa hati dunia kau buat datang apa? Kau tak beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lain mengaji, belajar, dengar kuliah, kau buat datang apa? Tak reti nak berubah. Tak reti, tak boleh nak jawab. Tak boleh jawab. Bukan pasal kita tak belajar bahasa Arab. Ustaz, saya tak pandai ustaz. Saya belajar bahasa Arab film panjang ustaz. Banyak ustaz saya belajar, saya pun tak faham, lalu ustaz meninggal. Kita saya tak belajar. Tak. Kalau kau tak reti pun, tapi kalau kau beriman betul-betul, Allah akan mudahkan kau dalam kubur besok. Tapi kalau yang mati tu Abu Jahal, Abu Lahab, yang lidahnya fasih berbahasa Arab, kau ingat dia jawab apa? Bentar-bentar dia orang Arab. Tak boleh. Sebab dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh jawab. Dibelasah. Berbam. Dibelasah. Soalan yang kedua, wama dinuka, apa agama engkau? Jawapannya apa dia? La adri. Aku tak tahu. Tak tahu. Bam. Kena belasah lagi. Malaikat ni kau tahu kan? Dia akan ikut empat soalan ni. Dia takkan bila dah kena belasah tu, tak adalah malaikat, contohlah malaikat buka belasah, malaikat dah kata, "Udah dah lah tu, nyanyi ke dia, Allah." Parok benar dah, bubahang ke dia tu. Cukup dah, kita smack down dua kali kan. Biarlah, tak, 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 tak.
Malaikat dia bukan macam kita. Dia pesen la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua yang Allah kata dia buat, Allah kata jangan buat, dia takkan buat. Dia tidak ada perasaan macam kita manusia. Kita kalau belasah orang sampai lembik, kita ada perasaan dah kesian, dah pecah dah telur sebelah. Kau cakap nak pecah dua-dua pula kan, sebelah dah cukup kan. Kita mungkin ada perasaan macam tu. Malaikat tak ada. Allah kata kau belasah, kau belasah, berbam, dikeluarkan balik. Man hazar rajul, siapa lelaki ni? La adri, tak tahu. Tak tahu macam mana. Masa atas dunia tak pernah nak kenal lelaki ni. Masa atas dunia kalau kenal dia pun setahun sekali je. Itu pun kalau dia maulid Nabi SAW. Itu pun nak selawat pakai pakai tag lagi. Itu pun lagu bersepah-sepah lagu. Sallallahu alamu ilaih. Bersepah-sepah lagu. Tak erti. Kalau lagu dangdut, erti. Kalau lagu lain, boleh sangat. Diikut dia punya apa? Rentak dia. Kena ke selawat, pusing sikit lagu, jeng-geng. Paling-paling dua rangkap aja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhal mab'usu fina. Taliah. Setahun sekali selawat. Lepas tu haram tak berselawat. Tak cukup sekadar selawat, tapi kau tak kenal orang ni. Kau tak pernah baca sirah perjuangan dia, dan kau tolak sirah perjuangan dia masa atas dunia. Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Laisa minna man da'a ila al-asabiyyati wa laisa minna man qatala 'ala al-asabiyyati wa laisa minna man mata 'ala al-asabiyyati." Bukan di kalangan umatku mereka yang berjuang atas dasar perkauman asabiyah. Bukan di kalangan umatku mereka yang menyeru di atas dasar perkauman. Bukan di kalangan umatku mereka yang mati di atas dasar perkauman. Nabi tak mengaku umat. Tapi kau ikut juga. Tak apalah, kau bubuk, kau ikut je perjuangan yang tak betul ni, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebab tu nak pilih perjuangan bukan boleh main-main, tahu tak? Kita kalau berjuang bukan kerana Allah, bukan kerana Islam, kita boleh syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kejap lagi kita sembahyang Isyak ni. Tadi kau sembahyang Maghrib. Kita akan baca ketika doa iftitah kita, kita baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana minal muslimin. Kita kata inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki ibadatku, wa mahyaya kehidupanku, wa mamati dan kematianku, semuanya untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Semua yang kita buat daripada kita bangkit pagi sampailah kita tidur balik malam nanti, semuanya hanya untuk Allah. Tiba-tiba perjuangan kau bukan perjuangan Islam, perjuangan kau berdasarkan kebangsaan Melayu dan sebagainya. Maka Allah tak terima. Allah tak terima. Sebab apa? Kau telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau orang kata slogan dia, saya berjuang demi demi agama, bangsa dan negara, syirik orang tu, tuan-tuan. Syirik dia. Cukup kau cakap aku berjuang hanya kerana Allah, kerana Islam, cukup. Jangan kau nak menambah-nambah bangsa. Sejak bila bangsa muliakan kau? Sejak bila negara muliakan kau? Tak, tak boleh. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak jawab? Kalau atas dunia perjuangan kau tak ikut betul-betul perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena hempuk kali ketiga, dikeluarkan setelah terperosok 70 hasta dalam bumi, dikeluarkan balik. Soalan yang keempat, kaifa arafta hazar rajul? Macam mana kau kenal lelaki ni? Nak kenal macam mana bang? Oi, masa atas dunia melawan Nabi, melawan Rasul, melawan para alim ulama. Sedangkan Nabi kata al-ulama'u warasatul anbiya'i, ulama' pewaris Nabi. Nabi kata al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu dihimpunkan di padang mahsyar mengikut siapa yang dia sokong masa atas dunia, siapa yang dia sayang. Saya pegang betul hadis ni, tuan-tuan. Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu dihimpunkan di padang mahsyar dengan siapa yang dia sokong, siapa yang dia sayang. Kalau dia sayang ulama, insya-Allah
dia akan berhimpun dengan para alim ulama di padang mahsyar, dengan para nabi, para rasul. Tapi kalau masa atas dunia, dia menyokong puak-puak zalim yang suka kepada maksiat, kemungkaran dan sebagainya, maka dia akan berhimpun dengan Qarun, Fir'aun, Haman wa ila akhirih wal iyad billah. Jadi bila dah kena belasah mamat ni 4 kali kan, apa kata malaikat? Unzur ila amamika, kau tengok dekat depan kau. Dibukakan di hadapan dia pemandangan yang amat mengerikan. Api yang menjulang-julang, asap yang berkepul, raungan manusia menjerit, menjerit, menjerit. Apa kata malaikat? Hadza maq'aduka finnar, inilah tempat tinggal kau dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tengok je neraka tu, dia kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Baru dia kata macam tu, ya Allah, kenapalah kau tak jadikan aku tanah. Masa tu baru nak jadi tanah, tuan-tuan. Bila dah nampak neraka depan mata, baru nak jadi tanah. Masa hidup sibuk rebat tanah orang, rebahan tanah orang, ni semua tanah aku belaka kan, tak cukup-cukup. Akhirnya masuk lubang kubur, baru nak kata ya laitani kuntu turaban, ya Allah, kalaulah boleh aku jadi tanah. Tak payah. Lalu diseksalah lelaki ini siang malam pagi petang tanpa henti sehinggalah berlakunya kiamat. Sebelum berlaku kiamat, tuan-tuan ya, bila berlaku kiamat, antara kiamat dengan hari kebangkitan ini, Allah rehatkan segala aktiviti dalam kubur selama 40 tahun. Orang yang beriman tidur, seronoknya lah tidur, setidur-tidurnya. Yang Qarun, Haman, puak-puak zalim ini diseksa tak berhenti, diseksa tak berhenti. Bila berlaku kiamat, diberhentikan seksaan, diberikan kerehatan kepada puak-puak zalim ini, mereka pun berehat selama 40 tahun. Tidurlah. Berlaku kiamat, ya, kebangkitan di padang mahsyar. Bila bangkit, dia kata apa? Dalam Quran dan surah Yasin kata apa? Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Dia bangkit, dia kata apa? Ya wailana. Bangkit-bangkit dia kata, celakanya kami. Buku Anibah tu kecelaka dah. Bukan pasal dia orang Melaka, tuan-tuan. Tak. Buku Anibah kecelaka. Man ba'athana, siapa yang bangkitkan kami, min marqadina, daripada tempat tidur kami. Dalam surah Yasin kata marqad. Marqad ni tempat rehat, tempat tidur. Jadi orang kata, macam mana ustaz? Kata diorang kena seksa, kena azab. Ni Quran kata tempat tidur. Memang diorang tidur 40 tahun, direhatkan. Diorang dah sedap tidur dah. Fir'aun, Qarun, Haman dah lega. Alhamdulillah, dia kata tak kena seksa, dah lega. Suka sangatlah tu. Sekali rupa-rupanya tak selesai bangun, dikejutkan balik, bangkit. Dia bagai-bagai celaka. Dia tahu. Bila dia bangkit kali kedua, dia tahu dia kena azab. Bila jadi dalam surah Yasin kalau kita baca, dia kata apa? Ya wailana man ba'athana min marqadina. Ada apa? Saktah kan? Berhenti sekejap, tanpa tarik nafas, sambung balik semula. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Maknanya bila dia bangkit kubur ni, dia orang tak sempat tarik nafas, Allah jawab, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan para rasul, tapi korang tak percaya. Bangkit balik semula. Agak tak apa. Maka sedikit ya daripada surah tadi, wa qala al-insanu ma laha, kan manusia akan berkata, apa yang berlaku, apa yang berlaku. Ha, baru nak kata tak payahlah. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin, pada hari tersebut, tuhadithu akhbaraha, bumi akan bercerita secara detail, bi anna rabbaka awhalaha, bila mana Allah Ta'ala berfirman kepada bumi, wahai bumi, ceritakan apa yang berlaku selama ini. Daripada umat-umat yang terdahulu, zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, seluruhnya, sehingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat Nabi seluruhnya, dia detailkan belaka. Kalau saya, bumi akan detailkan, ya Allah, si Nazmi ni aku kenal, daripada dia baling sampai dia, harap-harap aku baiklah, insyaAllah. Amin. Terima kasih. Korang nak amin pun kena kut dengan aku. Bukan kena bayar, amin tu free bang oi. Dan abang-abang semua, insyaAllah. Amin. Bumi akan menjadi saksi. Nabi kata, ittaqu dunya
fa innaha ummakum. Nabi kata takutilah kau dunia, sebab dunia ni mak kau. Dia akan bersaksi di hadapan Allah semua yang kau buat atas dunia daripada kau balik sampai kau mati. Sebab tu kita minta kita semua dikurniakan apa? Husnul khatimah insya-Allah. Amin. Semuanya didetailkan sejak kau balik. Kau tinggal sembahyang, kau buka aurat, berapa batang rokok kau hisap sehari, berbanyak kau tengok benda maksiat, kau couple, kau tu, kau ni, didetailkan belakang. Kau berjuang Islam ke tidak? Kalau kau tak berjuang Islam, kenapa? Kalau kau berjuang Islam, kau ikhlas ke tidak? Didetailkan di hadapan Allah. Allah kata apa? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Wa naktubu, dan kami tulis ma qaddamu, segala amalan yang mereka lakukan, wa atharahum, dan kesan-kesan amalan. Kita tak tahu. Contoh saya letak tangan macam ni kan, atas dunia tak ada apa. Yang saya letak tangan macam ini pun dekat padang mahsyar ditunjukkan, kau pernah letak tangan kau atas meja surau Al-Mujahidin satu ketika dulu, ditunjukkan bekas tu. Tuan-tuan duduk ni, ha, tak nampak bekas ni kan, tapi di padang mahsyar besok ditimbulkan balik bekas-bekas tuan-tuan duduk dalam surau Al-Mujahidin. Tapi kalau kita punya botot dekat kedai mamak punya lama iktikaf, apa cerita? Kau ni apa, buat menatang apa kat sini? Orang makan paling lama setengah jam, kau empat jam kau iktikaf kedai mamak ni, apa cerita kau? Ada dalam fikah kata niat iktikaf kedai mamak? Ada kan? Kau pergi lepak karaoke contoh lah kan, kau pergi lepak tempat-tempat maksiat, kau meramaikan puak-puak yang menentang Islam, wa atharahum, kesan-kesan perbuatan semua didetailkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in ahsainahu, semua tu kami detailkan, kami detailkan fi imamin mubin, di lauhil mahfuz, ada berlaku. Jadi tuan-tuan semua, bila manusia tengok segala amalan-amalan dia, sekali lagi manusia kata, ya laitani qaddamtu li hayati, ya Allah, kenapakah aku tak banyak beramal? Ya laitani kuntu turaban, ya Allah, kenapalah kau tak jadikan aku tanah? Semua nak jadi tanah belaka, tapi tak boleh dah kan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari yang tidak ada manfaat harta anak beranak kecuali orang yang datang bertemu Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya dan tuan-tuan daripada dua azab, azab kubur dan azab hari akhirat insya-Allah. Amin. Sebab itulah kita buat kerja Islam. Tujuan kita buat kerja Islam ni tuan-tuan, supaya kita ada bukti di hadapan Allah. Saya buat kerja Islam ni, saya sepatut malam ni dekat Shah Alam, tapi saya datang ke bagi pasal malam ni kena ganti mat taib tuan-tuan. Tu saya datang tu. Okay. Mat taib tu bekas Menteri Besar Selangor, tadi Allah di hujung-hujung umurnya berubah kepada perjuangan Islam. Alhamdulillah. Takbir. Empat tahun dia tak ada kerja, dia kata. Bila tak ada kerja, dia baca Quran, dia belajar, dia kaji. Ini contoh manusia yang Allah Ta'ala takdirkan ada kebaikan di akhir umur dia tuan-tuan. Mat taib ni duduk dekat Bukit Jelutong, Shah Alam. Saya mengajar dia ada tuan-tuan, tapi saya tak cam lah dia. Dia duduk belakang-belakang gitu. Jemaah kata, ustaz ada mat taib tu. Aku tak tahu, rupa-rupanya dah lama dah nak geng kita tuan-tuan, rupa-rupanya. Jadi dia kaji Quran, akhirnya dia kata tak ada pilihan kecuali bersama dalam perjuangan Islam. Alhamdulillah ya, ada orang yang Allah beri masa kepada dia. Dah tua, tua klepot wot orang tengah dia kata. Umur cecah 85 dah Syekh, tapi istiqamah lawan Islam sampai hari ini. Malam tadi masa kita dekat Putrajaya, kita dekat Presiden 9, dia dekat Presiden 19 tuan-tuan. Ha, dia dengan geng-geng dia lah. Ya, waliyazbillah, Nabi doa dalam hadis, Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min arzalil umuri. Ya Allah, aku minta jauh daripada umur yang panjang yang dihinakan umur ni. Umur panjang tapi penuh penghinaan. Dia lawan Islam tak habis-habis, menentang Islam tak habis-habis. Dia bukan tak tahu kebenaran, tapi nak kata mana, nak kata macam mana kan? Besok kat padang mahsyar waliyazbillah, manusia yang lawan Islam akan dikata, waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir aw fi ashabis sa'ir. Ya Allah, kenapalah masa atas dunia kami tak dengar, kami tak fikir? Kalau tak, kami takkan jadi ahli neraka. Baru nak cakap depan Allah Ta'ala, masa atas dunia lawan Islam habis-habisan. Ya, yeah? Waliyazbillah. Jadi insyaAllah
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Islam pada PRU yang ke-13 ini, insya-Allah. Amin. Amin. Ya, kita kena banyak berdoa pada Allah. Lepas baca Quran berdoa, lepas baca sunat berdoa. Dan saya harap lepas main syak ni kita buat semain hajat, supaya Allah berikan kemenangan kepada Islam, insyaAllah. Jadi saya minta ribuan kemaafan di atas segala kesilapan dan sebagainya. Semoga Allah berkatkan pertemuan kita dan perjuangan Islam, insyaAllah. Sekian dulu aku li qawli hadha wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.